ketika kita mau mondok tapi nggak diobrolin sama orang tua itu, ya tanya dulu. Maksudnya kita tanya baik-baik sama orang tua, wajib kita tanya baik. Kenapa kok saya tidak diizinkan untuk mondok? Apa alasannya dan lain-lain? Kita rembukan sama orang tuanya, jangan tentang langsung tentang gitu, langsung marah-marah, nggak baik gitu. Kita harus rembukan, ngobrol sama orang tuanya. Kalau memang alasan mereka masuk akal, ya ya udah, sama orang tua kita, kita harus nurut sama orang tua kita. Daripada kita kamu tiba-tiba kabur untuk mondok tanpa dapat izin dari orang tua, mau kamu bertahun-tahun mondok tapi tidak dapat ridho dari orang tua, tidak ada gunanya. Kamu ikut majlisan kayak gini, cuma ada majlisnya siapa? Cuma kayak acara aku malam ini nih, acara aku malam ini maulid. Terus kalian mau hadir di acara maulid tersebut? Aku jadi ingat jawaban daripada guru kami, Al-Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa, Allah yarham. Beliau itu pernah jawab, gimana kalau kita hadir majelis tanpa izin orang tua? Karena izin orang tua udah dibolehin. Cowboy. Jadi gini, kamu pilih cintanya orang tua atau pilih cintanya Rasulullah? Cintanya Rasulullah kan? Kalau kamu pilih cintanya Rasulullah, mana apa kata orang tua? Itu karena kata Habib Mundhir. Jadi kalau memang gak diizinin untuk majlisan dan alasannya itu valid, maksudnya masuk akal, kayak takutnya pulang kemalaman, terus gak ada yang nganterin, gak ada mahramnya dan lain-lain, ya jangan berangkat. Daripada kamu berangkat tapi gak dapet ridhonya orang tua gitu. Cintanya Rasulullah bisa kamu dapetin kalau kamu dapet cintanya orang tua. Ridhonya Rasulullah, ridhonya Allah bisa kamu dapetin kalau kamu dapet ridhonya orang tua gitu. Sama halnya dengan mondok. Bang Anas, ya Allah biha, ya Allah biha. Bang Anas tiba-tiba masuk live. Ini Bang Anas lagi di Mekah ya? Bang Anas lagi di Mekah. Abang, doakan adik. Doakan adik pada depan Ka'bah. Oke abang, abang sehat-sehat ke sana. Insyaallah secepatnya kita berjumpa kembali. Kita berjumpa again. Abang Anas sehat-sehat selalu. Ini Abang Anas kenapa nge-giftnya banyak sekali? Please Bang Anas, sudahi Abang nge-giftnya. Apa ini? Abang Anas. Abang Anas kok tiba-tiba ngirim kereta api? Berapa kali Abang mau ngirim kereta api ke saya, Abang Anas? Terima kasih ya Bang Anas, tapi sudah. Mending Abang, tapi Abang Anas tidak komen sama sekali. Data dari tadi ini yang pergi Bang Anas, aku baru nyadar, ya Allah. Maafkan dia Bang Anas. Abang Anas kenapa tidak komen, hanya menggif-gif saja? Apa emang hobinya Bang Anas hanya menggif-gif saja? Ya Allah Bang Anas. Ya Bang Anas. Terima kasih ya Bang Anas. Bang Anas, sudah Bang Anas. Please. Enough. Bang Anas. Sudah Bang Anas. Sudah cukup. Sudah sangat amat super duper mega cukup. Bang Anas. Bang Anas menggive-nya. Yang dibutuhkan sekarang doa Bang Anas ke Mekah. Karena Abang lagi umroh. Ya kan? Laki lu, Abang Anas ini. Please Abang Anas, jadi orang jangan baik-baik. Abang telah mau baik ini jadi orang. Ini kenapa saya ngomongnya kayak gini ya. Terima kasih Abang Anas. Saya harus bilang terima kasih berapa kali. Oke. Terima kasih Abang Anas. Sumpah loh Abang Anas, nge-give-nya banyak banget, ya Allah. Abang Anas, sudah Bang. Udah Bang. Cukup Bang. Banyaknya Abang Anas nge-give. Ya Allah. Bang Anas, please Bang Anas. Udah Bang Anas. Ya saya matiin loh live-nya kalau Bang Anas subscribe banyak-banyak.
Mana dia? Apa kan segak kecet pas sih? Gak ada apa, tiba-tiba ngirim GIF. Semoga tidak kirim lagi. Lagi? Masih ada? Ini aku jadi random banget gini. Gara-gara apa, Nas? Cukup banget, Nas. Malas. Udah banget, cukup banget, Nas. Udah banget, Nas. Love. Gak love apa, Nas? Deg-deg. Nas. Ya Allah. Sumpah lo, berkali-kali lo. Bayangkan, ku beri Oreo. Bayangkan, ku beri Oreo. Kamu banyak banget ini. Si, ini cara matiin GIF itu gimana sih? Kita bisa nggak matiin GIF? Innalillahi. Bang Anas, cukup Bang Anas, oke? Okay? Terima kasih banyak-banyak. Betul-betul minta maaf Bang Anas. Bukannya adik tak naf gift dari abang. Abang terlampau banyak kasih gift ke adik. Ini apa lagi ini? Kenapa abang kirim? Ya Allah, biar dua kali loh. Kereta tutut ini dikirimkan sama Bang Anas. Udah Bang Anas. Bisa Bang Anas. Bang Anas. Ini cara nge-follow Bang Anas gimana? Nah, aku lihat gift-nya sini. Nah, follow back. Sudah, tak follow back. Ya Allah. Paus, paus, sudah. Gak usah komen-komen kayak gitu. Itu komen yang tidak baik. Aku pengen nulis Mario gift-nya. Udah Bang Anas, adik sudah follow back abang. Tapi bersyarat, dengan apa tidak mengirim gift ke adik lagi. Kenapa abang Anas malah mengirim banyak-banyak sekali gift? Besok di Purwokerto, Abang Anas. Ya Allah biar, ya Allah biar, ya Allah biar Husin Khotimah. Ah, kaget banget gue. Nah, dikirim maksud sama Abang Anas. Ya Allah Abang Anas. Abang Anas dari tadi saya bilang kereta itu bolak-balik udah cukup. Ini malah paus. Apakah aku harus apakah aku harus begini sambil koprol, sambil bilang betul-betul minta maaf 25.000 kali agar Bang Anas tidak mengirimkan gift lagi ke aku. Wallah Bang Anas.
sembari berselawat. Ayo berselawat bersama-sama. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah, silakan selawat. Ini apa? Pesawat. Bang Anas, ya Allah Bang Anas, sudah enough Bang Anas. Saya dengan Abang Anas yang dari tadi mengegif saya mengaturkan kepada beliau untuk tidak mengirim gift lagi karena sudah banyak sekali. Betul-betul minta maaf. Udah-udah, malah minta gift kabeh, gak usah. Wes tolak. Tanya-tanya yang lain gitu loh. Ini mumpung habis ini jam 8 aku udahan kayaknya. Lafnya. Betul-betul minta maaf. Suruh follower Indonesia adik itu semua cakap minta maaf. Betul-betul minta maaf. Ayo, kalian semua ketik betul-betul minta maaf. Sumpah, diketik beneran loh mereka. Ini semuanya betul-betul minta maaf. Salatullahi tawasyakum. Banyaknya yang ini betul-betul minta maaf. Udah, cukup. Sekarang tanya yang lain. Kalian mau spill? Spill asbak. Spill air putih. Spill tisu. Spill gelas. Spill Tremos. Spill ah, pung, anak pung. Skincare, aku nggak pakai skincare. Maksudnya nggak pakai skincare yang kayak exfoliation, terus toner, serum gitu. Karena jujur aku orangnya mageran. Aku cuma pakai facial wash. Makanya muka aku geradakan. Seperti Ahmad di rumah gak tak bawa. Seperti kamar, ini bukan kamarku, ini kamar hotel. Seperti sehati, gak bisa. Betul-betul minta. Seperti harga baju, ini harga baju. Mungkin berapa alisan ya? 200 ribu mungkin. Seperti lagi di mana? Lagi di Magelang, di hotel. Spill game. Jujur aku nggak game. Aku di sini cuma punya, kalau di tab ini aku punya Genshin Impact tapi nggak pernah tak mainin. Kalau di HP aku punya Homescape. Tuh, tak main pas gabut aja tapi. Spill baju beli di mana? Nggak tahu. Aku kalau baju-baju kemeja kayak gini dibeli Numi. Spill lagu favorit belakang ini aku suka dengerin lagu-lagunya Husein Jasmi sama Wala Jundi kalau nggak salah ya namanya itu. Aku seneng lagu-lagunya dia.
apalagi manzilkum bi'aini, itu mantap. Spill parfum, parfum yang tak bawa aja ya, yang tak bawa. Aku beneran bawa 3 parfum. Terus aku bawa yang kayak yang manis-manis sama yang seger. Yang seger di sini ada, aku bawa pakai Serge Off yang Renaissance. Kita enggak, kita enggak tahu cara baca, cara bacanya gimana. Ini apa, Anas? Ya Allah, udah Bang Anas, please Bang Anas. Abang sudah minta maaf, betul-betul minta maaf barusan. Kenapa Bang? Oh, pakai ini, Serge Off. Bawa ini, terus bawa ini parfum dari Indonesia, Alien Object yang Hats. Ini enggak di endorse ya, please. Terus ini PDM parfum Marley yang Pegasus, itu yang tak bawa sekarang. Sebelah sekarang tak tutup lo kepalamu supaya maksara. Speak English mas. I can speak English, speaking English very well. Belibet kali aku ngomongnya. Di novel ya mondok di Lirboyo. Spill awan, ini lo udah malam. Lagi di Magelang. Spill Cak Fandi, Cak Fandi di kamar sebelah. Filter mau sudah tadi, malas aku ngambilnya lagi. Spill lipstick, aku gak pakai lipstick. Spill selawatan favorit. Semua selawatan aku suka sih sekarang-sekarang. Tapi yang paling tak seneng sekarang itu Ya Hadisir Ruwaida. Itu aku suka sama liriknya. Filter kayak rambut, rambutku gak pernah tetap. Tadi aja kayak gitu, sekarang kayak gini. Spill tasbih, ya wis. Jujur ini tasbih saya nggak beli. Tak ceritain ya, dengarkan. Ini tasbih saya nggak beli. Ini tasbih. Jadi kemarin kan saya umroh. Saya umroh bulan Desember kemarin sama Abah, sama Umi, dan sama beberapa kiai, termasuk Kiai Marzuki Mustamar waktu itu. Nah ketika itu pas di Mekah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa sowan di Abuya Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani di Rusaifah. Waktu itu kebetulan ketepaan barengan sama Ustaz Muhammad al-Habsyi Solo, Ustaz Muhammad bin Husain al-Habsyi Solo. Waktu itu sowan di sana, sambil dikasih ini sama Abuya Said Ahmad. Ketika sowan ngobrol-ngobrol sama beliau, dikasih hadiah ini. Tapi waktu itu tak pakai bahasa Indonesia aja. Waktu itu beliau pakai bahasa Arab kan. Kalau beliau ngasih ke aku dengan syarat gini, Azmi, saya kasih tasbih ini tapi dengan satu syarat gitu. Setiap kamu sholawatan kemana-mana, kamu di panggung dan lain-lain, kamu mau melit, kamu harus bawa ini di tangan kamu. Kamu pakai ini di tangan kamu. Terus dibecandain sama beliau sampai saya, sampai aku ngelihat kau nggak pakai tasbih ini sekali aja pas kau maulidan, tak ambil lagi, gitu kata beliau. Makanya setiap sholawatan ini tak pakai, karena sama beliau diminta untuk pakai, disuruh pakai setiap sholawatan gitu. Ini bukan aku sok alim, sok ahli wirid, enggak, aku udah ahli wirid plus sama guruku diutus untuk bawa ini ketika sholawatan. Jujur aku mau berangkat sekarang tapi Mas Kiki belum bangun. Serius Mas Kiki belum bangun. Telepon dulu ya. Telepon lagi. Roni ini siapa sih Roni? Roni Kadi. Siapa Roni? Info Roni, siapa Roni? Roni siapa sih Roni? Sabun muka, sabun mukanya di kamar mandi. Aku pakai Obagi, Obagi itu tulisannya.
Itu pun aku gak beli sendiri, aku dibelikan tanteku. Dan iya, Ron Katz kan, aku kenal sama dia. Ron Katz kan. Kenapa Ron Katz? Aku pernah ketemu kok sama seorang ini pas di Jombang waktu itu. Ini loh, meski kita telepon belum diangkat sekarang. Loh, kok kenal Gus? Ya kenal. Emang kenapa lo kenal Mas Roni? Lo kacamata, kacamata gak dibawa. Aku beli kacamata di Saturdays waktu itu, yang collab sama Marvel itu, yang Tony Stark. Sebelah yang lagi deket sama aku gak ada, kamarnya kosong, gak ada yang deketku. Mungkin malaikat Rocky Patit ini selalu di deketku 24/7. Terus sama saluran ini, jujur aku pengen bikin saluran tapi gak tahu mau tak isi apa, makanya aku gak pengen bikin. Hatta lah, sampai sekarang aku itu punya YouTube, aku beneran punya YouTube, channel YouTube ada, gak tahu itu subscribernya berapa, tapi gak ada isinya karena aku bingung mau tanya siapa gitu loh. Karena aku gak tahu, kalau gak manfaat juga bingung kan. Ini TikTok aja gak tanya isi karena masa aku upload random gitu. Roni, ini kenapa banyak yang Roni-Roni sih? Roni. Ada lagi ya, Allah. Violation, your life is blocked for personal information. Apa sih ini, gara-gara apa ini? Kalian ngapain? Kalian melakukan apa? Sudah Mas Roni live, iya ta? Aku kena violation, no. Yowis, dadah. Males aku sama kalian.